Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita persembahkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, acara pembukaan. Dirjennya lagi apa PLT pensiun, jadi keputusannya buat bupati belum bisa, yaitu BKSDA. Maaf bila nanti mudah-mudahan saya bisa sampaikan. Saya ngerti apa yang jadi kendala teman-teman di lapangan, insyaallah. Jadi nanti akan saya sampaikan. Mudah-mudahan. Dan yang paling penting saya sampaikan kepada pemerintah daerah dan semuanya, saya titip kartu nama bisa berkomunikasi langsung supaya saya bisa sampaikan kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat itu. Hal-hal yang susah sekalipun harus saya sampaikan kepada pemerintah, karena memang tugas saya sebagai anggota DPR RI. Pertama, saya di Komisi 7 Pertambangan dan Energi. Ya, di Komisi 7 priorisasi pertama saya di Komisi 7, ya dulu masih ngurusin Newmont, sekarang namanya Aman. Priorisasi kedua saya di Komisi 1 Pertahanan Intelijen, yang mungkin karena tangan saya dan Pak Bupati, Pak Bupati ikut menggagas terbentuknya Kodim Sumbawa Barat. Mungkin kalau nggak ada anggota DPR susah ya. Dalam tempo 2 minggu saya dengan Pak Mulyono, Kasat, terkutip dengan Pak Tut, alhamdulillah hadir, dan kami bangga sekali. Dan sekarang saya di Komisi 4, Kelautan, Kehutanan, Pertanian, dan Bulog. Dan acara ini terus terang, tidak semua provinsi, tidak semua kabupaten di Indonesia bisa dilaksanakan kalau tidak ada anggota DPR. Kalau tangannya berkaitan dengan tambang, karena kita tambang ada di Umar dan Aman ini, urusan Merkuri ini saya datangkan ahlinya. Ini mudah-mudahan nanti bisa ditanyakan langsung teman-teman sekalian pegiat lingkungan agar bisa. Saya menyetop kegiatan pertambangan ilegal skala besar rawan Cina itu, Pak. Terima kasih. Beliau. Jadi kalau mau melawan raksasa harus kita pakai raksasa itu. Bapak, ini yang tiga lagi masyarakat, tidak besar, sebagian melakukan merkuri dan sebagian melakukan sianida, sien, itu yang ada berikuti di kampungnya. Jadi kalau bisa, kenapa dalam bentuk air raksa saja, apakah kira-kira merkuri tidak ada di proses pembelahan batu atau proses teruk mengeruk yang lain? Itu pertama, mungkin. Yang kedua, berbicara merkuri,
selalu tersentuh dengan peti, selalu tersentuh dengan penambang kecil. Kenapa penambang yang besar-besar tidak dibicarakan? Jadi dari sini saya bisa tahu bahwa ternyata Merkuri itu bisa menguap. Dari dulu saya tahu Merkuri itu hanya masuk dalam tanah, dimakan ikan, dan ikan makan manusia, kita kena penyakit yang mati itu, Pak, yang buat saya tahu. Jadi kita yang jual-jual tugas di Papua, di Aceh, segala, supaya dia dekat dengan keluarganya, walaupun sumpah jabatan dia siap ditempatkan di mana-mana, tapi dia mau pulang ke kampungnya, dia mau ketemu pacar lamanya. Jadi harus saya ajak gitu dengan cara yang baik, cara yang benar. Alhamdulillah 2 bulan 2 minggu datang Pak Kasat sama meresmikan Kodim. Nah, ini yang penting buat kita semua. Kabupaten Sumbawa Barat ini punya tempat pertanian yang sangat bagus, yang bisa kalau nyiram airnya tidak perlu pakai air, cukup pakai remote karena ada Haji Mama satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini saya sedang berada di Kabupaten Sumbawa Barat, ditemani oleh teman-teman dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan tentu teman-teman dari aktivis lingkungan dari DLH Kabupaten Sumbawa Barat. Tentu sore ini kita membicarakan tentang Merkuri dan yang lain-lain, karena di Kabupaten Sumbawa Barat ini memiliki areal tambang yang sangat terkenal di Indonesia, yang dulu disebut dengan Newmont, sekarang disebut dengan Aman Mineral. Harapan ini tentu kita sampaikan kepada orang-orang yang luar biasa. Dan kami mewakili rakyat yang berada di bawah mengharapkan sentuhan yang sangat luar biasa supaya tambang-tambang ini memberikan kesejahteraan bagi kami semua yang berada di sini. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, saya Haji Mama Caprin beserta seluruh keluarga besar saya yang hadir pada kegiatan Bimtek ini mengucapkan salam sehat dan sukses buat kita semua. Dan untuk menyaksikan kegiatan ini, saya mengajak kepada semua kita untuk memberikan like and subscribe di YouTube kami, yaitu Muhammad Sapudin Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Muhammad Sapudin Channel. Bahayanya merkuri bagi lokasi tambang yang berada di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan bimbingan teknis ini mampu memberikan edukasi buat kita semua. Bagaimana bahayanya merkuri untuk kepentingan masyarakat dimanapun berada. Oleh karena sekali lagi terima kasih kepada LHK yang telah memfasilitasi kegiatan bimbingan teknis. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua untuk kesejahteraan kita semua. Salam hormat dari saya, Haji Muhammad Caprudin STMM, anggota DPR RI, Praksi Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 1, Sumbawa. Bila ingin saya bilang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.